Halo teman-teman, balik lagi channel Question Tech. Kita lanjut lagi Captain Tsubasa Dream Team. Oke, kita bahas Dream Collection terbaru. Ya, ini Ryoma Hino, Ryoma Hino WY, WY World Youth. Attack 21.900, defense 13.000, physical 17.000, warna biru. Cocok untuk Latin biru. Ya, Latin biru udah banyak banget teman-teman untuk di depan di AM. Ya, tapi sayangnya masih sedikit lemah di belakang ya. Oke, pen skill low flying jumping tornado shoot 465 lumayan. Terus jumping tornado shoot 460 sama jumping nih. Terus team skill non Japanese WY plus 15%, all Japan plus 5%. Ya, ini sama kayak siapa tuh? Siapa ya, lupa gua. Natureza ya, enggak salah ya. Ya, WY killer 15% HA teman-teman. Debuff Wakashimatsu Hernandez Espadas 5% saving. Ya, gede ya teman-teman ya, 5% ya. Terus defender killer stamina 30%. Terus force momentum high flying sama low flying shot 15%. Ya, ini terus ada Galvan, Natureza. Oh, iya sama ya kayak Natureza tuh. Ini kayaknya yang gila-gila semua nih teman-teman nih. Ya, kita lihat sebentar advance notification untuk Lusa ya. Terus ini ada Latin pickup transfer, Latin pickup transfer buat teman-teman yang main Latin. Ya, ada tanggal 17 ada skenario baru ya, lumayan dream ball-nya. Ya, paling dapat 40-an lah mungkin lah ya, kalau 40 30-an lah ya. Terus ada debut transfer baru. Ya, ada Jito baru ini ya. WY ya, Jito WY ya. Detailnya belum keluar. Ya, terus kalau kita lihat ada 3 pemain apa nih, Swedia ya. Kalau dilihat gambarnya nih, gambar-gambar jadul semua ya, teman-teman ya. Ini gambar Fredrik merah, ini Larsson biru, ini Brolin merah ya. Ya, kita nggak tahu, mungkin dia dapat HA atau gimana teman-teman. Gue juga nggak tahu. Yes, step up 6. Terus ini ada event baru ya, event medal. Ada Jito tuh ya, Jito tackle tuh. Jito tackle formasi baru 4-1. Ya, kelihatannya ngebus WY ini ya. Terus ini WY Boost Cup ya, mungkin WY itu ngebus dapat berapa kayak kemarin lah ya, kayak JY Cup ya. Terus ada ini ya, event mission baru lumayan, Dream Ball, Black Ball, skip tiket. Cuman masih tetap ya, ini apa namanya, removal tiket ini susah banget ya kayaknya ya. Terus ini ya, Super Red Festival nih, maksudnya mungkin ada red baru ya, many red event baru ya. Yang kemarin teman-teman buat yang skill-skill kayak strong pass, strong tackle gitu-gitu ya. Oke, sudah nggak ada lagi. Ya, kita cuma gacha sekali teman-teman. Ya, berhubung dream ball-nya terbatas. Ya, kita lihat status Hino-nya dulu. Ya, shoot-nya 8.300, dribble 7.400, passing 6.200. Ya, defense-nya kecil teman-teman. Power-nya kecil nih ngomong-ngomong nih, 6.000 ya. High ball-nya tapi good. Ya, jadi kalau teman-teman dapat ini, mungkin yang pantas dinaikin itu high ball ya. S99 itu high ball. Ya, kalau jumping tornado shoot ini mungkin cukup pakai yang A juga ada, ya kan? Yang dari event kemarin. Ya, sedangkan low ball-nya normal dia.
Oke, dia knowledge sininya HA-nya dia dari Victorino ya. Oke, kita buka dulu. Apa namanya? Ini nih. Dari rank ya. Ya, gua jujur aja teman-teman belum tahu ini mau gacha apa enggak. Ya, ini cuman hiburan aja gacha kali ini. Ya, nanti menunggu Levin, Levin Swedia ini ya dapat HA-nya seperti apa. Ya, jadi ini cuma penghibur aja teman-teman. Ya, biar gacha aja lah ya. Belum DB-nya belum beranak lagi masalahnya nih. Ya kan, akibat kemarin SDF ini. Pusing ini kepala. Ya, kita buka-buka. Lagi sepi semua teman-teman, semua lagi pada sibuk ngurusin boikot Club Games, terutama Kapten Tsubasa. Ya, gua posisinya netral teman-teman. Gak ke kanan, gak ke kiri lah, gua di tengah-tengah lah ya. Ikut ke kiri, ikut ke kanan juga. Ya, kita buka pickup transfer paid. Ada Dream Ball paid. Oke, siapa tahu nih dapat siapa? Leo ya. Karena kalau belum dapat Leo, gue belum bisa mainin Latin Amerikanya teman-teman, karena passernya sangat kurang. Gila cuy. Ini Rainbow nih. Semangat. Wey. Pecah lah, gila Rainbow, masa bohong cuy. Iya, dapat Leo lah. Oke lah. Leo. Dapat Arbes. Kampret si Latin sih memang sih. Gila Rainbow-nya Arbes cuy. Jalan. Siapa sih namanya, Arbes ya? Sial. Padahal udah seneng-seneng cuy. Ya, sekali teman-teman. Sekali. Oh, kita kasih inilah ya. Tes kali keteng dulu. Wah. Siapa tahu dapat Hino, Ryoma Hino. Sebenarnya kalau dibilang sadis, enggak juga teman-teman ya, Hino-nya. Ya, dia lebih ke arah rese ya. Ini bukannya kayak Naturiza DC ya teman-teman. Ya, bisa jadi pembeda ya, game breaker ya. Kalau Hino ini lebih ke arah rese ya. Ayo, please club, multi sekali. Kasih gue seser. Gila, dua kali rainbow. Sikat! Naturiza! Satu lagi. Ganbate. Aduh, ayo dong pecah dong satu, please. Ryoma Hino. Ryoma paling bawah. Ryoma Hino. Aduh. Dapatnya Klisman. Klismannya malah yang hijau lagi. Sial banget ya. Oke, segini aja video teman-teman kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis kolom komentar. Sampai ketemu di next video.